Halo bro, kembali bersama saya Wisanggeni Vlog. Kali ini saya akan membahas tentang masalah lari tapi menggunakan metode HIIT, High Intensity Interval Training. Apakah HIIT itu dan metodenya seperti apa dan bisa kita gunakan dalam praktek siapa aja? Untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan metode lari dengan menggunakan HIIT atau High Intensity Interval Training. Lalu apa aja kelebihannya? Berikut penjelasannya, semoga bermanfaat. Apa itu HIIT? Belakangan ini banyak metode yang sering dibicarakan pada dunia olahraga, yaitu metode HIIT. Lalu apakah HIIT itu sendiri? HIIT adalah High Intensity Interval Training, yaitu jenis latihan pengembangan kardiovaskular yang menggabungkan jenis latihan intensitas tinggi dengan jenis latihan intensitas sedang atau rendah dalam selang waktu tertentu. Sebagai contoh, latihan HIIT ialah dengan menggabungkan latihan sprint dengan jogging yang akan saya bahas berikut ini. Lalu, bagaimana metodenya? Sebagai contoh, latihan HIIT ialah dengan menggabungkan latihan sprint dengan jogging. Misalnya, 60 detik Anda melakukan lari kecil. Kemudian, setelah 60 detik dilanjut sprint selama 30 detik. Demikian seterusnya. Lalu, apakah keuntungannya menggunakan metode HIIT pada saat kita berlari? Pada Journal of Obesity, dikatakan bahwa HIIT sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Karena dengan HIIT, meningkatkan kinerja jantung yang berimbas pada metabolisme tubuh yang juga meningkat tajam. Metabolisme di sini berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengubah lemak menjadi energi. Selain metabolisme di saat latihan meningkat, pada saat istirahat pun metabolisme tersebut ikut meningkat pula, sehingga dalam keadaan istirahat pun tubuh kita tetap dalam kondisi membakar lemak. Kelebihan lain daripada HIIT adalah di samping meningkatkan pembakaran lemak, HIIT juga mampu menyeimbangkan massa otot, sehingga otot tidak ikut hilang bersama pembakaran lemak. HIIT sangat cocok bagi Anda yang sedang menjalankan program fitness cutting. Dengan HIIT dapat menghasilkan otot yang kering, bebas lemak, padat, dan berisi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari jenis latihan ini harus didukung dengan faktor lain selain latihan itu sendiri, yaitu mengatur pola makan yang teratur dan seimbang mengurangi makanan yang berlemak. Nah, jadi sudah tahu bukan manfaat keuntungan lari dengan metode HIIT ini? Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. See you. Terima kasih.